sebut sahaja bubur lambut negeri Perlis, sudah pasti keunikannya terletak pada bahan istimewa yang digunakan, iaitu udang lipan. Media Mulia Sedia Berhad bersama Era Foods Malaysia telah mengadakan program kongsi berkat bubur lambuk di Dewan Orang Ramai Kampung Tengah Kuala Perlis pada 6 April lalu bagi mengagihkan 1,000 bekas bubur lambuk dan beg cenderahati kepada masyarakat setempat. Kita nak menyumbang kepada komuniti because of beras Era. Kita tahu bila bulan puasa kita sentiasa bersedekah dan tagline kita enak dinikmati bersama. Dan satu lagi sebab kita nak memperkenalkan balik beras Nagasari dan juga beras Sultan. Jadi kita punya tagline untuk beras Sultan Basmati adalah basmati untuk semua. Sebab basmati untuk semua ni adalah yang paling affordable lah. Bubur lambuk kita ni special sebab kalau nak kira bubur lambuk seluruh Malaysia, dia bubur lambuk tu kiranya dia orang taruh daging ke ikan bilis ke dan dia orang taruh rempah. Tapi kami di Kuala Perlis ni, di kawasan Kampung Tengah ni, bubur lambuk kami ni agak special sebab kami taruh santan dan bahan-bahan lagi kami buat semua jenis macam udang, jenis udang ketam apa kami buat. Kami tak bubur ayam ke atau daging ke apa ke, bilis ke apa kan. Jadi kita buat semata-mata taruh santan saja. Itulah yang specialnya. Jadi rasa dia pun lain daripada bubur lambuk biasa. Rasanya bolehlah sebab kita nampak tadi pun dia cepat mesra. Kita masukkan air panas, kita masakkan air panas, kita masukkan beras apa kan. Dia cepat mesra, dia tak lambatlah, dia tak liat sangat kan. Bau dia memang wangi. Sementelah kita pula campurkan apa ni, daun pandan apa semua, lagi wangi. Kami sangat syukurlah sebab bukan senang nak buat ni dengan kos yang kita nak kena cari banyak juga. Tapi bila syarikat Era bagi, alhamdulillah lah, kita memang seronok dan alu-alukan lah. Kalau ada lagi tahun depan ke tahun ni ke, kita harap-harap tu pilih kita lah. Menariknya, Era Foods Malaysia juga menyediakan 5 beg cenderahati istimewa khas buat individu yang berjaya menjawab soalan kuis mengenai beras Era. Harapan kami sebenarnya, kita harap dalam masa yang sama kita menyumbang dan masyarakat di setiap tempat boleh merasai kenikmatan beras keluaran Era.